ini berpikir bahwa usia itu suamimu telah mati dan tidak ada pengharapan dalam keluargamu. Tapi Tuhan berfirman, saudaramu akan bangkit. Pada malam hari ini, Tuhan mengadakan revival kegerakan besar. Pada malam hari itu Tuhan sedang melepaskan setiap belenggu-belenggu. Pada malam hari itu Tuhan sedang melakukan pekerjaannya yang besar. Dan itu semua dimulai dari tempat ini yang bernama Lorong ANOA. Pada malam hari ini saya mengatakan perkataan profetik untuk Lorong ANOA. Saudaramu akan bangkit. Bukan akan bangkit lagi, tetapi saudaramu telah dibangkitkan oleh Tuhan. Setiap kaum pria dan kaum wanita di tempat ini telah dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, undang kita semua bangkit berdiri. Saya ingin mengajak kita menyembah Tuhan. Kami tim Goshen, adalah contoh nyata para pria dan wanita yang pernah mati dahulu di dalam hidup kita. Para pria dan keluarga yang mungkin telah mati di dalam masa lalu mereka karena dosa dan mungkin karena beberapa hal di dalam hidup. Tetapi saudara melihat karya nyata Tuhan. Tuhan sanggup untuk memulihkan rekan-rekan saya. Dan Tuhan sanggup untuk memakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya juga ketika Tuhan melakukan perkara besar, maka Ia yang memulai dari tempat ini. Saya percaya Tuhan juga yang akan menyelesaikan dari tempat ini untukmu. Saya ingin mengajak jemaat di tempat ini untuk menyembah Tuhan sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang membangkitkan para Lazarus-Lazarus di akhir zaman ini. Bahwa Tuhan sedang membangkitkan para kaum pria yang pernah mati di dalam hidup mereka. Saudara tidak perlu mengalami kematian jasmani, kematian fisik sama seperti Lazarus atau sama yang seperti saya alami. Tetapi mungkin ada banyak kaum pria telah mengalami kematian di dalam kehidupan mereka. Hubungan mereka dengan Tuhan telah mati. Hubungan mereka dengan keluarga mereka telah mati. Dan tidak ada hal yang paling menyedihkan bagi seorang pria yang berpikir bahwa dia masih hidup, tetapi sesungguhnya dia telah mati. Tetapi Tuhan memberikan sebuah janji bahwa setiap kaum pria yang telah mati akan dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, ini kaum wanita mengangkat tangan. Para kaum wanita di tempat ini mengangkat tangan dan hati kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang membangkitkan saudaramu, Tuhan sedang membangkitkan anak-anakmu, Tuhan sedang membangkitkan suamimu, Tuhan sedang membangkitkan Lazarus di dalam keluargamu, dan Tuhan sedang mengerjakan perkara besar dalam hidupmu. Para Lazarus yang telah mengalami kebesaran Tuhan, yang telah dibangkitkan.
dapat dibangkitkan hanya oleh karena darah anak domba. Aku tidak akan pernah takut dalam hidupku.